OTP paling berisik, paling gelo, dan paling enak. Anjing itu suara anak. Gitu. Sedar. Sedar. Ganti alkohol dengan aqua, sedar. Oh iya. Kuda aku lalu kencang. Masuk ke rumah, kencang. Lu narik tukang macang. Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan kami berdua ya Pak. Ya bro, kita ketemu lagi bersama Extreme Mosby TV. Episode? Bro. Episode ke-21 bro. Kita udah ada di session ke-3 di 2017. 20 episode. 21 episode. Gua sampai hari ini tuh masih terus terang aja kadang suka takjub sama mereka-mereka yang ada di sini malam ini. Iya. 21 episode, Pak. Yoi, film bro. Ramo juga sampai 3. Sadis. Benar. Episode Cinderella juga cuma 2. Iya. Tersanjung paling tersanjung. Layar. Tersanjung 13 nah, sampai episode. Yo iya. Kalah masih kalah kan nih. Ya guys 2 hiji. Iya mah saya nggak nangis jeng Samson, belum Samson. Jeng SMU. Ada SMU. Iya, iya. Iya. 21 episode adalah sebuah karya terbaik dari kita berdua. Dan saya tidak percaya sampai dengan detik ini saya udah ditonton oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia. Guys, seru. Berapa total viewernya kita hari ini, Gar? 1.600.000 total. Oke Pak, berarti seru lah sampai dengan saat ini kita masih tetap menghibur kalian semua dan memberikan informasi yang bermanfaat mungkin buat kalian semua. Sekarang, nah, sekarang nyampe juga. Ada apa jarang aja leng Pak? Terjun payung. Kita ngebahas seputar tentang apa nih Pak malam ini? Malam ini tuh kan gini bro. Episode ini. Yoi, ini berhubung dengan apa ya? Salah satu band yang menurut gua sih kayak gua lah contohnya main gitar gitu ya. Ini band yang punya fondasi penting yang akhirnya membuktikan bahwa dengan musik Pang itu lu bisa melakukan atau lu bisa menaklukkan dunia gitu. Iya. Ini salah satu band menurut gue. Fansnya tuh jutaan deh. Gue udah gak bisa ngobrol lagi fansnya. Ramones Mania tuh tersebar di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ngeri itu. Sampai bootleg kaosnya. Sampai kasarnya di bootleg sama perusahaan-perusahaan besar. Iya gak? Maksudnya tapi menurut gue sampai hari ini buat gue pribadi dan beberapa temen yang malam ini bakalan kita ajak ngobrol yaitu tentang musik punk, musik Yoi. Yang memang sampai hari ini menurut gue rada gue pribadi rada amazed, rada ternyata sampai sebesar ini musik ini tuh gitu ya gak? Apalagi musik punk. Yang menurut gua tuh gila loh di Inggris aja mungkin kalau nggak ada Sex Pistol ya nggak tahu deh ya nggak tahu mungkin band malam ini tuh mungkin yang salah satu menjadi mewakili juga ya Pak ya dia tuh kayak udah nancepin benderanya aja dang ini punk rock dari Bandung tuh ini gitu. Jadi kita malam ini bakalan ngobrol musik punk dan industrinya di Indonesia. Di Indonesia. Ya, yoi. Yoi. Rame pasti Pak ini Pak, banyak cerita-cerita yang kita angkat mah ya episode banyak ini. Banyak. Soalnya banyak juga teman-teman yang request katanya Kang. Pang rocknya mana nih? Iya. Wah, yoi. Terus kan sekarang katanya pang ada beberapa bagian, Pak. Sadis. Pang ada pang bangsawan. Boyo yo yo. Pang sole, pang solokan. Sadis. Ada pang disco. Au, oh, benar. Ada pang pang ningdong, pang halfway. Ada pang beer spot. Tapi ada pang crying. Ada lagi pang update. Pangkalan. Iya. Pangkalan. Iya.
beda. Banyak sekali. Kalau zaman Saparuama ya pasti ada pang kupu-kupu. Pang kupu-kupu, yeah. Pang sleting. Pang setir, udah belum? Udah tahu belum setir? Yang jogetnya gini, bro. Tapi apapun itu jenis pangnya, iya, yang penting pang. Ada pangnya. Yes, yang penting mau pang. Pang ukulele. Ya, ayo pang ukulele. Ih, sadis. Pang huha. Pang nyeker. Pang nyeker. Ada. Pang melikun. Pang melikun. Pang melikun. Pang melikun. Pang not dead. Pang nyeborkun tadi. Banyak suaranya. Iya, banyak, bro. Pang bermacam-macam. Kayak band Good Boy Pang Ping Pong ya. Polester, Polester M Busway. Rock and Roll Madura. Banyak. Gojek Simpang, ada Simtong. Banyak sekali anak-anak. Ya, ya rajin lah maksudnya. Kreatif. Lucu ini ngobrolin nah, pang guys. Sekarang lagi hot-hotnya tentang band yang lagi apa namanya bro, ke luar negeri bro. Hmm. Ini salah satu band juga yang habis tour. Tour? Ya, dia habis tour ke luar Indonesia. Mainin materi-materi album terbaru mereka. Sambil ngerayain kemarin 24 ya? 25, 24, 25. Berapa bun? 25. Ah, Kartu teh? 24. 24, 24 tahun. Oh, 24 tahun. Maksudnya, kalau gue sih logikanya sih mungkin buat jadi lo mainin musik cutting edge di Indonesia atau katakanlah musik yang tidak mainstream lah atau yang ada di industri besar sana yang kasarnya harus jualannya di toko ayam. Apa sih nama maksudnya? Gue aja nggak ngebayangin musik-musik seperti Exploited yang menurut gue dulu di telinga gue tuh, wow, ini musik-musik yang biasa. Apa lagi pertandingan? Kualifikasi. Sadis. Apa? Kualifikasi. Iya itu. Bukan kemarin. Terus, we, Pak nggak ada pertandingan kualifikasi, we, terus. Sampai kak ntar si sirkuitnya sampai diurug, kualifikasi aja terus kualifikasi. Di tiket nggak sih? Mereka mah kompetisinya tidak ngejar juara. Yang penting kebersamaan, Pak. Sesama pembalap motor. Jadi kualifikasi aja kualifikasi. Jadi nggak ada istilah saling balap membalap antar sesama pembalap. Gak ada ya? Gak ada. Ya pokoknya. Oke, Pak. Episode ini kita bakalan ngobrol sama salah satu band legend dari, kenapa saya bilang legend, nanti kita cerita banyak gitu ya. Pokoknya abis ini kita bakal ngobrolin sama mereka tentang musik punks dan industrinya di Indonesia. So stay tune terus di Extreme Speed TV. Masih di Extreme Speed TV. Yo ibu. Hai. Pang. Edan galau. Pang. 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 Ada pang bangsawan. Asadi. Ada pang solokan. Ada pang bacang. Ada pang gehu. Ada pang sleting, asik. Ada pang but, asik. Ada pang calon ngesoek-soek. Pang, asik. Pang. Pang, 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 pang.
Gue kalau nganang tau cing sih barusan sih bro. Untuk menghormati bintang tamu yang akan hadir di Es Krim Speed ini, bener gak? Pasti bro, ini spesial bro. Bisa jujur aja, gue anak Jakarta datang ke Bandung, terus gue ngelihat band ini main di Saparua pertama kalinya gitu ya. Terus gue ngeliat yang gue bengong gitu. Padahal mereka mau hap semuanya. Kecuali belakang bawa pecut. Jazz kami waktu itu Tengku masih mau aku ketemu. Tengku ya mau. Harusnya kita panggil dia. Tapi ada yang mewakili. Sampai dengan saat ini dia benar-benar konsisten berpenampilan seorang punk. Makanya dia mendapatkan gelar Ketua Punk Jabar. Punk is my life. Gesting gak katu? Punk is cuaca. Yo iya bro, Sachan Bon Jovi teh si Ehla. Oke pak? Yo iya, kita panggil aja lah nih? Bro. Apa mau lu nyanyi dulu? Uya Tatol Cirayam! Apa sih nama fans mereka teh bro? Kuya, iya berhubungan dengan Kuya. Cari kan dia punya judul Kuya Ngora. Jadi fansnya. Coba lu nyanyiin Kuya Ngora. Kuya Kulub. Lu kan pernah sering bareng main sama Tatol. Main sama Tatol. Ayah hiji kuya rea duluna awak lah bau nasi gak keju lebih nak oke tapi ya jikut lalu mereka kira kuya 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 papa papa kuya. Oke, kita panggil Tartel Junior. Mana ini ya? Ya beginilah. Ini di kamar ruangan sebelah Pak Cesbun. Cesbun. Oke ya. Semuanya oke ya. Mang Dohem oke Bu. Ya live. Oke tepuk tangan buat Tartel Junior. Harusnya malam ini ada satu orang lagi ya. Budi, Budi. Tapi kita perkenalin dulu ya kali ya. Ya. Mereka ini Bubun, ini Dohem, ini Buuk. Dan harusnya malam ini juga ada Budi. Budi ya. Ini Tartel Junior. Kasih plus dulu dong, bro. Halo, Total Chaos punya Rob Chaos, Tartel Junior punya Rob Dohem. Iya. Acak-acak. Kalau Rob Chaos waktu di daerah mana dikasih nasi pecel. Bari. Kalau Rob Sangu Koneng. Pang Sangu Koneng. Oke, Pak. Banyak pisan saya memperhatikan band salah satu ini, Pak. Yo. Dari dulu yang tetap konsisten di jalur punk ini band ini nih Restart the Punk ya bener lagu-lagu dari album pertama sampai dengan album terakhir yang the best ya udah aja itu mah Tartel aja sekali Tartel untuk Tartel oleh Tartel di Tartel kecilnya tetap Tartel jadinya ada semua meskipun harusnya bikin koran pikiran Tartel dari Tartel oleh Tartel lu Tartel. Ya, ada aja dia membaca. Bocah, kan mungkin kan harus dibiasakan sekarang membaca. Membaca. Fisik lagi kayak zaman dulu musim apa? Fanzine atau selebaran-selebaran. Tapi ya maksudnya kadang memang ngaco ya gitu. Tapi masa iya sih kalau anak-anak yang bikin ngaco gitu. Ya lu aja bangun tidur sebelum keluar rumah lu harus pastiin muka lu enak kan. Iya. Ya kalau muka lu ngaco Ini enakan bisa. Duh, cuman kesana tuh ya gerinjol tuh, seng gitu nih, seng ombak. Gimana kehidupan, seng ombak. Lika-liku. Nah ini ngobrolin Pang nih Pak, kembali lagi nih. Oke Pak, ada pertanyaan nih buat Tartel Junior. Yoi. Ya pasti gini, karena berhubung kita hari ini ngobrolin tentang
musik punk rock. Ya. Yeah. Kalian mulai band ini tuh dari tahun berapa? 92 ya. Tah. 92 band-bandan kene. 92 cuy. Siapa yang mau cerita, yeah. Bun? Coba Bun, Bun cerita dong. Dongnya dangding loh. Dangding dong. Ayo lagu nanti dang. Gimana dong? Gimana dong? Ya berawal bapak tuan SMA mulanya. Oke. Joni Tengku. Awalnya orang latihan jenisnya musik nama. Belum apa? Belum mengenalkan musik pang dulu belum. Di masih campur ya punya. Bawa aliran supra es campur metal, mau pang, mau naon gitu. Sehingga interview sekretaris RW. Aduh, encer. Serius gitu. Sebenernya ya, rasanya sama iseng. Iya, terus, iya. Ya, tapi dengan lambat laun mungkin terudak yang serius berarti. Ya, sampai ayun-ayun, meskipun personil kita ganti seberapa kali lah, itu wajar. Yang penting spiritnya masih hidup ya. Yoi gitu, kadang apa ya namanya, kalau dibilangin tentang ngomongin keutuhan tuh, kalau menurut gua gitu ya, yang namanya main band yang utuh tuh kadang nggak semua aspek tuh harus utuh, yang kadang pergantian musik apa posisi itu kadang ya bisa kapan aja terjadi gitu, itu udah rahasia semesta lah gitu ya, katakanlah. Tapi kan yang penting kalian masih tetap main band, ya masih mainin musiknya Tarto sampai harus solid lah intinya mah, yeah. Itu aja, kalau nggak solid susah. Eksisten sebagai mohaker gitu ya. Terus mohak ada rupa-rupa pak, ada mohak inbox. Mohak yang suka main di inbox kan, mohaknya gitu. Ya wae. Mohak dahsyat. Saung. Mohak saung. Mohak kipas ya. Mohak saung teh kok mah bro. Gitu pak. Kanal gitu. Baru pak ternyata Cas Bun. Sekarang budaya rambut mohak itu diikutin oleh para model dan para selebritis di Eropa dan Amerika pak. David Beckham dengan mohaknya, pernah kan Ronaldo dengan mohak karangnya kan nangkup di Ronaldo Ronaldo mohaknya kan mohak bandros dan ya maksudnya dengan sekarang ini kan kita ngobrolin tentang musik punk gitu ya, punk rock. Kita ngobrolin tentang industrinya juga di Indonesia aja, menurut Bu Bun aja ya. Dari zaman dulu, kan lu udah tadi dohem. Masuk Bun atau Bun Sok. Ngerasain zaman separuh aja cerita. Pertama kali datang ke sana. Ngerasa jadi budak pang, mimiti. Pertama kali teh kapan jadi anak pang? SMA, zaman-zaman SMA. Tahun? Tahun sebenarnya ya? Udah SMA tahun 92 kan? Iya, 92. 92. 92. Udah pang tuh Cez Bun? Edan. Alhamdulillah. Di kelasnya harus dimohek sih emang. Iya. Sadis. Di kelas juga udah mohak. Bubun. Kayak guru disumbut-sumbut biasanya bulat-bulat. Dari SMP udah mohak. Apa aja tuh band yang menginspirasi kalian bikin Turtles awalnya gitu? Inspirasi ya dari band-band luar pastinya ya. Tito, Raymond, coba Exploited, nah itu udah. Dulu kalian tuh dapat CD-CD gitu atau gimana? Kaset awalnya atau denger di radio? CD-nya, CD. Rekaman-rekaman itu, coba-coba rekaman. Kaset ya? Kaset-kaset juga. Pertama kali latihan, Tartos di studio mana? Di Cihamplas. Studio PM, mana? PM. Cihamplas PM. Okay. Bahula itu zaman, sajam, ceban. 5 ribu. 5 ribu, makanya pasti tahun sakit itu. Gede bahula itu 5 ribu itu. Ceban mah berarti kalau ceban mah bonus jagung kulub. Oh. Sobat latihan 3 jam. Ya, juga persebat. 1 jam 3.000 di Cihau, di mana? Di Simulet. Pas keluar aratilnya. Aduh.
Ding-dingnya ya campuran gelas full kenapa? Ya begitu kan orang ala ya biasalah bu. Orang dia teh sok dia lomba di akalan. Terus boleh kau jalan-jalan berapa negara kemarin? Berapa negara kemarin tuh? Empat titik ya. Asia aja tuh berarti ya. Tapi ada rencana juga tur Eropa ya, Casbun. Wih, mereka mau tur Eropa loh, bro. Kapan itu, Casbun? Hah? Tur Eropa. Tur Eropa itu yang tur Eropa. Oh, rencana akhir tahun sih. 2017. Tapi bentrok sama ulang tahun 25, jadi kayaknya diundur kan. Hmm, 25. 25 tahun. 25 tahun. Anjis. Jadi nanti ada yang mau bikinin konser 25 tahun, mudah-mudahan lancar. Jadi good luck. Terakhir wayang, Bang Em. Ya, terakhir Yengsen. Ada rewain. Tapi sampai dengan saat ini gimana perasaan Mang Nohem, Bubun sang hidup sebagai pangrok kasarnya. Gimana? Dari jalurnya Ngobrol deh, belum ngobrol nih. Ya bahagialah. Jadi pang tuh banyak teman di mana-mana. Jalan-jalan. Oke, jalan gratis. Asia, di Indonesia pun di macam-macam pulau tuh ayah wae lah gitu, mengaku senang intinya kesana ya. Ya pertemanan lah, lebih pertemanan ya. Soalnya dari musik itu bisa yang tidak kenal pun menjadi kenal ya, ya. Ya benar gitu, dia luar biasa bro. Banyak teman, jadi, banyak gratis sekarang. Enggak, gini kadang memang apalagi kalau di luar negeri ya. Ini mah gue pengalaman pribadi teh. Alhamdulillah buktinya gue sampai hari ini teh datang ke banyak negara teh, ke banyak kota teh, banyak alhamdulillah laku. Gue teh sehat sampai hari ini teh gitu. Tuh lihat teman-teman kita masih bisa ngumpul ya kan hari ini. Mau ngerayain 25 tahun main band. Ngeri 25 tahun mah Pak. Dis. Perak nih berarti. Rankingnya berapa kali silver ya berarti silver ya. Silver. Hari ini kan kita tadi udah ngobrolin juga tentang dapur nih bro. Yoi. Berarti berhubungannya tentang industri. Sampai akhirnya mereka merasakan sesuatu dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin dulu mereka jadi punk rock tuh gak mikirin dapat uang. Bener gak? Yang penting have fun. Yang penting suara gue bisa di apa dilampiaskan lah gitu ya, kesel, naon apa gitu, unek-unek segala macam. Nah abis ini di segmen 3 sambil bahas ini kita bakal ngobrol sedikit lagi tentang itu, industri tentang punk. Industri musik punk di Indonesia. Ya oke okay, bro, so stay tune terus di Extreme Mosby TV. Sampurasun, saya menjasad sebagai al-imam jamaah al-metaliyah. Saya sarankan kalian semua ojo lali, don't forget sing dulur-dulur kabeh omat tong poho
Saksikan terus The Greatest acara paling wow, ah, uh, dan oh, salam dunia Extreme Most Speed TV. Yes. Ya, yeah, bro. Ketemu lagi di Extreme Most Speed TV. Karena sudah biasa. Dan ya. Dan dah tersebut. Bro, ini kan segmen ketiga. Yoi. Seperti biasa kita bahas video dulu nih. Video dulu. Berhubings ini salah video satu pertama dari siapa, Pak? Rilisan video terbaru nih ya. Yoi. 5 Oktober 2016 dipublish oleh Billboard. Billboard. Title klipnya lagunya Time. Yeah. Ini Billboard. Menurut saya sih lebih serius mereka menggarap videonya kali ini. Kalian bisa cek langsung di channel YouTube mereka atau kalian bisa search langsung. Ini dia Billboard dengan Time. Aduh, si gelis. Billboard. Oke, okay, itu dia Billboard. Yes. Sekarang lanjut siapa, Pak? Video yang kedua. Setelah Billboard. Iya, KFC itu, Bro. Hah? KFC. Belum. Iya, mah. Gimana casbunnya? Kurang. Kurang. Kurang belumnya. Kurang. Kurang belum. Mejer nak, iya. Kurang belum, Pak. Iya, ditaikin satu roll lagi aja. Ah, udah. Rijong. Selera, Bro. Karena ada istilahnya cantik itu di ejanya bukan KURUS. Nah. Cantik teh. Cantik teh enggak selalu kurus. Ya, kadang orang yang gemuk teh ya, Bro. Yang isi juga ya terus gue ada plus enggak apa pelendungan. Eh, panjepang. Iya. Biduo gitu ya. Kayak biduo gitu kan. Emang kompak gitu. Jadi sebenarnya secara konsepnya mereka perform terus masukin footage-footage perjalanan mereka selama mereka main di beberapa kota ya selama tour. Tapi ya secara lighting dan editing kali ini mereka lebih menarik lah nyuguhinnya. Jadi kalian bisa langsung cek aja nih Billboard dengan Time. Oke, terus next ada band dari Bali ya. Yoi, ini ngeri band. Kemarin kita sempat main di apa Gor Pika Fest. Yoi, di Gorden Pasar ya, main sama mereka juga. Ngeri live-nya, Bro. Oke, ini dia salah satu band death metal yang menurut kalian ini harus cek menurut saya. Human Autopsy. Ini official music video mereka. Ini salah satu band dari Bali dengan single terbaru mereka Konspirasi Mesin. Oke, kita sikat dulu ini ya. Human Autopsy, Konspirasi Mesin. Okay. Ini dia Human. Tadi Human
Otopsi. Otopsi. Ya, bro. Yeah. Yes. Dapat ini juga sih. Menurut gua salah satu konsep video klip yang sederhana sebetulnya, lu tinggal mikirin konsep-konsep yang menarik dari sudut-sudut angle mana lu yang mau lo angkat, lo mau visualin dari band lo yang lebih pas. Kalau memang band lo mainin punks, mainin death metal, pasnya seperti gimana lo? Sekarang gampang bro. Dulu tuh kami sama teman-teman di Ujung Belum tuh harus sengaja order video VHS yang gede gitu, yang ya kan zaman dulu yang panjang, sambil nyari-nyari di Ujung Belum tuh siapa yang punya VHS playernya, karena kita nggak ada yang punya. Tapi kita patungan Cikapundung beli bekasnya, akhirnya bisa beli nonton yang gitu-gitu, rilisan Irek, rilisan Nuklir Blast, segala macam. Nah sekarang harusnya kalian tuh udah lebih aktif bikin yang gini-gini tuh, memvisualisasikan band lu biar band lu kelihatan keren gitu ya, ya kan hari gini men. Semoga lah ya pak. Sekarang ada 3 buah CD pak sama salah satu band Jakarta. Stride Out. Ini kalian bisa cek ini album terbaru Stride Out dengan formasi Dimas, ada Piping, terus ada Ipang, bass, ada BJ, terus ada Prama drum. Oh, canggih ya. Ini mereka baru rilis kemarin, ini title albumnya Phobia. Kalian bisa cek. Ini dia covernya. Tidak dengerin ya pak? Yo, ini track pertama dari mereka, ada Zionis Anti Trinitas. Ada tracknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 track di sini. Ini rilisan Armstretch Records ya. Kalian bisa cek. Ada 9 track. Ini kan kembali lagi ke album baru pertama ya pak? Iya banget, kalau gue lama banget sih dengerin mereka dari masih di awal-awalnya gitu. Gue sempet main-main dulu sekarang mereka di beberapa tahun. Musiknya memang lebih metalcore lah. Kalau dengerin kayak One Kingdom atau mereka main musik ini kayak album terakhir mereka tuh Nocturnal kan mainnya ngebut bro. Mungkin mereka udah mulai ganti formasi, mau ini tipe-tipe musik yang metal album ala-ala media yang ini yang lebih intens. Tapi sekarang mereka mainnya musiknya beda lagi, sekarang lebih relax, lebih enak lah gitu-gitu. Jadi ya menurut gue lebih old school. Kalau kalian dengerin Arthur, kalau dengerin Lamb of God, you should check ini album from Stride Out, Phobia. Oke bro, pak. Oke. Lanjut pak. Terus ini kemarin teman baik saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Wah, ini dia Malaysia. Salah satu orang yang membantu bergerkil waktu tour pertama kali Asia di sana. Nah, dia tuh bikin album, bukan bikin album. Bikin movement membantu band-band hardcore di sana, bro, untuk merilis band-band lokal di sana untuk merilis album lah gitu. Ya support lah. Ini album tuh baru dari Restrain Rise Above Hate. Never forget. Ini ada 8 track di sini. Ya, ini dia track pertama Never Forget dari Restrain Rise Above. Hey, okay, next bro. Ini juga salah satu band. Ta 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 ta.
dari mana ya. Terus sekarang kita bakal review juga album terbarunya dari Lucid All. Yoi. Bede. Nah, lagu track kedua aja, Fanatisme Ortodox. Yo, gua Jasmin. Salah satu album hardcore yang harus kalian simak juga nih. Yo, bro. Kayak onde. Sampung fest. Kan kalau zaman Saparua mah ya. Anggota hardcore-hardcore tuh bawa tas, tas ya kan. Helm. Helm. Hardcore sakit kepala. Kepala. Ya. Cuma kemana bro, kemana bro. Karena alien lokal. Oke bro, nih paling tadi kan kita lagi bahas sedikit tentang punk. Cespun. Gue juga mau ngebahas sedikit tentang industrinya lagi lah. Sekarang tuh mereka-mereka ini sudah salah satu band yang membuktikan bahwa main musik teh udah jangan di sini-sini aja lah. Kita main kemana, ada teman di mana, ya nggak bener nggak manfaatin kehebatan keluasan dunia yang nggak ada batasnya ini. Lo mau berteman sama siapa aja kalau lo bisa memanfaatkan itu. Menurut kita masih itu bakal manfaat. Yoi. Contohnya aja, tahu-tahu jurinya ada yang nawarin tuh di Eropa. Eropa. Ya, mereka berangkat kemarin kan ke Eropa April kan. Kalian Noxa. Ya Noxa. Segidok. Gidok. Banyak lah gitu maksudnya. Gua rasa sih mereka juga nggak pernah mikirin main band teh sampai bakal hari sejauh ini. Sejauh ini. Gitu. Ngehasilin pang-pangan teh gini ya. Ente ayaan gini. Gak sekedar ngebul, gini kolote ya. Sekarang gue ngerasa kita ngopi-ngopi dulu. Yoi bro, ini yang sebenarnya masih ada dua produk lagi yang mau gue bahas. Nah. Ini ada 30 tahunnya tahun. Apa namanya, mereka merayakan 30 tahun karir bermusiknya dari mulai 1986 sampai 2016 kemarin. Ini special book, special limited edition dari Scofit All. Habis. Yo, bro. Nanti kita bahas dalamnya kayak gimana. Okay, ya, bro, sama kita bakal bahas ini ya. Nah, mungkin kalian juga ada penasaran. So stay tune terus di Extreme Hotspot TV. Menurut saya sih musik adalah bagian dari hidup saya yang memang nggak bisa, nggak ada gitu. Menurut saya juga musik adalah bentuk lain dari sebuah bahasa gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan yang lain melalui musik. Dan yang terpenting adalah kita bisa punya banyak teman dari musik. Itu sih menurut saya. Halo, saya Ramdan dari Burger Kill. Saksikan saya di Extreme Mospit Roots. My name is John Respon from TheMetalRebel.com and I think you motherfuckers have to keep watching the most insane, crazy, out of this world, fucked up TV show called Extreme Mosh Pit TV. Hell yeah! Okay! Yeah! Balik lagi di Extreme Mosh Pit TV. Okay, masih bersama Tarto Junior. Canda tawa dari tadi bersama Bubun, Dohem, dan Muk.
bercerita tentang Turtles Junior ya. Terus nah, ini gue mau nanya Pak, iya, pada zaman dulu nih mereka mah tahu dari dulu awal punk dulu setelahnya kayak gimana, terus berkembang menjadi saat ini. Perbedaan punk dulu sama punk sekarang gimana Bun? Nah ini kan dulu kalau nggak salah ada punk mohak kasih punk kipas kan, punk peng gimana juga bercerita Bun? Proses itu lah. Kalau menurut Bun penting mah punk aja ya, mau punk ini. Pada zamannya iya. Pada zamannya oke. Okay. Kita juga nggak blek langsung seperti ini enggak gitu. Ya lama-lama pakai mohak dan kayu nyamannya. Iya. Mau mohak dan kayu panitia di mana-mana. Iya. Oh, teh sama kami. Dari zaman dulu sampai sekarang deh. Ini mah tinggal searching ya. Nah, searching. Supermarket juga banyak jual pewarna. Berarti dulu mah kalau ada kemauan harus dikerjain sendiri ya, cuma ya. Termasuk bermain musik. Kalau sekarang ada uang. Ada uang, ada barang. Kalau tinggal ada pulsa sekarang mah tinggal pesen, yang penting ada kartu kredit gitu ya. Internet. Oke. Bocok. Kata bisa. Beberes. Sekarang mau beberes rumah, pijit segala macam juga bisa di pijit susu. Sekarang. Susu dan kau. Enak itu sebenarnya pada zaman sekarang lah ya. Berarti emang benar pak perbedaan pang dulu sama pang sekarang teh proses. Sekarang bang ada pang sukses. Oh iya. Apa sih mie dulu kan mie jeruji pang sukses. Pang soleh kayak ya. Pang soleh. Vokalis kurang. Sadis. Oh, budi. Badan minumnya. Pang olahraga. Puasa Senin Kamis. Pang si game enggak ya? Badan daging. Daging asak. Daging asak. Yang berarti ke AWW. Denger-dengerin nih. Ah. Aduh. Silent kali. Wah, parah. Ai namanya tenang naon sih musik kurang hidup sehat sih nya. Pang bengkel. Alhamdulillah we. Eta kan positif. Meren dia hurt terus. Nah, gitu. Ya proses oke kembalinya. Iya, berarti segala macamnya proses, Pak. Iya. Ya maksudnya semua teh harus dikejar pelan-pelan lah. Iya kan bro, sebar, pasti inilah gitu, membuah hasil. Iya kadang percaya deh, buat kalian yang suka nonton Extremospi TV, percaya ya. Lu cek mulai dari awal seperti apa sih episode pertama Extremospi TV ini. Mulai dari tampilan, audionya. Ya, walaupun seadanya juga kalian perlu tuh ini deh real fucking DIY. Bener ya, bro. Semua yang terlibat di sini deh memang betul-betul karena passionate dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka yang bisa jago main kamera, yang main audio. Teman-teman yang datang ke sini tuh jauh karena dari Jakarta dari apa gitu. Banyak yang komen, pengen dong datengin ini. Kita gak mau janji ya bro, gitu ya pada dasarnya. Karena berjanji tuh bahaya bro. Bahaya, jadi ya tunggu aja janji ya Pak. Janji adalah hutang. Yes bro, we'll do my best, we'll do our best and team. Karena kayak band ini, ya Pak, baru aja ngerilis buku special edition yang ngeri ini ya. 30 tahunnya si Kofito. Keren banget. Gila ini cuma. Pitkuler teh lahir di mana, Pak? Pitkuler teh mun teh salah laki-laki dengernya orang teh salah si iya teh Kramat Jati.
This. Edan bit gulur enggak salah. Mentes salah. Lamun kulkula di mana? Di Parongpol. Iya, ade lanceng. Arman Banjidi di Kosambi. Sade. Terbentuklah si Kopi Tawon. Bapaknya bandar peci. Jadi pindah-pindah apa? Keren. Jadi ini sukses selalu buat si Covid All. Lala aja pas Sunday bener-bener. Suatu hari mereka akan nonton. Iya kan? Bahwa buku ini tuh udah sampai ya di fans-fansnya mereka di Indonesia. Saya minimal lu bisa lihat, lu bisa tabung ini harganya mungkin sampai ke Indonesia sekitar 500.000. 500k. Isinya ada CD spesial ya, 30 tahun 30 years si Kopi Tol. Yeah. Dan ada foto-foto apa ya, foto-foto yang ceritain perjalanan mereka 30 tahun. 10 inch atau 10 inch, 5 track di sini dalamnya. Lagu baru semua pak? Yes, 5 lagu baru dari si Kopi Tol. Ini dirilis dalam. Oh ini keren banget bro. Ini pak, ada satu lagi nih yang harus dibahas nih pak. Yoi. Tentang Woken. Ya, mungkin ya. Teman-teman yang tahu. Ini udah lama sih sebetulnya dirilisnya sekitar tahun kemarin 2015 ya. Ada DVD, ada bukletnya, keren banget. Nah, ini salah satu. Kalau lu kan keren MNK banget. Iya. Kalau ada di sini. Yo, iya bro. Pas megang pertama kalinya tuh, merinding. Gila, akhirnya gue bisa kesana awalnya. Terus gue bisa bikin ada di sana, ada di DVD-nya. Beri ya. Eh, bro. Makanya pinjam gitar, kan? Oh, bro. Lu nyanyi lagi, bro. Bu, ada bu. Hai, bro. Halo, Yoi. Adik Pere. Favorit. Video. Gimana sih rasanya punya lagu? Nanti kita ngobrol di sini ya. Tentang gue yang marah, bro. Marah. Ya. Oh, berat. Ada udang bakar, ada udang rebus, ada udang kuyang.
kuya-kuya penyiar radio yang sekarang menjadi sukses. Yo, masih belum mau dapat kaki di swing reverend di awal mungkin rekam kita jadi stop kita email DJ. Aku masih rap, udah hand and hand, with a hand and hand, and a hand and hand, and it's time to get to the ring. Lu ngerasa gak sih bro waktu lahir tuh lu dikasih karunia sama Gusti Allah tuh teh lu banyak talenta gitu. Iya. Bersyukur ya. Iya. Gak ada sekolahnya saya cesbut gini-gini. Gak ada tuh bro, gak ada. Sekolah tinggi ilmu gak caprat, gak ada. Gak ada. Ya, ini mah semangat bebas. Ya. Yang harus kita pelihara dan kita jaga dan kita tempatkan. Ya. Yoi bro. Gini. Tahu cengek. Yoi. Orang. Bener rek bari gigi gitaran, cesok sok. Nah, no, nih sok bari gitaran bari ngobrol. Ya, bener deh. Iyalah orang sih penasaran, saya lebih penasaran ngobrolin tentang industrinya aja. Menurut Tartos yang udah jalan-jalan ke sana ke sini. Terus gimana menurut kalian? Kalau zaman dulu kan beli kaset, beli CD, betul. Terus sempat drop. Terus sekarang gimana? Anak-anak atau teman-teman punk rocknya masih beli fisik gak sih? Beberapa ada sih. Ya. Yeah. Yang emang mereka emang benar-benar suka, terus emang koleksi, ada aja yang beli CD apapun, kaset. Gitu. Lokal interlokal yang beli. Ya. Yeah, kalian ke Malaysia kemarin? Ya, kalau bisa kantor kayak kemarin Malaysia, Singapura tuh emang mereka benar-benar support buat beli CD, beli tiket, nice. Emang pas pulang Indonesia udah sold out. Ya, kayak kemarin ya 2015 ya. Kita ada tour Singapura 1 titik, Malaysia 4 titik, terakhir Thailand. Di Malaysia belum nyampe Kuala Lumpur, CD kita udah habis. Jadi Penang sama Bangkok tidak kebagian dan mereka kecewa katanya. Tidak ada CD. Seperti gitulah, antusiasnya memang bagus lah. Ya. Kenapa enggak nyari sempat nyari tukang repeat gitu CD? Terima kasih. Ada cerita-ceritanya tentang seputar industri punk di Indonesia. Semoga Tartos Junior tetap menjadi Red Star The Punk. Amin. Yoi, keren. Ya. Red Star The Punk emang star pals. Iya. Terus gue mau bilang terima kasih juga buat teman-teman yang udah kirim. Terus buat record-record label yang udah ngirim. Next kita bakalan bikin program baru bro, yang sebelum-sebelumnya udah sempat kita bahas juga, Extreme Speed Corner, yang sengaja bakal kita bahas tentang nge-review lebih intim lah gue bahasanya ya. CD-CD-nya udah masuk ke sini, mungkin track per track ya gitu. Ya nggak bro, kita obrolin tentang. Jadi terima kasih udah ngirimin, ini luar biasa. Kayak kemarin ada Heart Arm, ada Piston, ada Autist, ada apalagi Brand Sucks, ini ada Homicide, banyak sekali ya, so many, keren, terima kasih bro. Yeah. Yoi, sekali lagi terima kasih buat Tartos Junior. Sama-sama, kita juga berterima kasih udah diundang di episode yang ke-21 ya. Terima kasih, Extreme Speed TV. Keren lu. Nah, Cisbun, sekarang mah banyak melakukan, membuat sesuatu untuk kreatif gimmick. Ya. Pruk, capruk, oh karya, renawan, dan keplok. Nah, bener. Gua gak bangga siapa dia, suka tukang ini, tukang ini, tukang ini, ayo karya yang gak ada mah, saya gak peduli. Penting mah saya hargai karya orang itu. Sebelum komplain dan mengomplain karya orang lain, lo pikir dulu, udah punya karya belum? Ya? Yes. Simple, tenang. Belum.
Kalau okay, bisa kalau tarik. Tapi seru sih, dikit lah gue ngebahas yang gitu-gitu ya bro ya. Cuma seru aja gitu. Gue kalau perhatiin apa yang terjadi di si Burger Kill aja, apapun ada aja hatersnya. Ada apa pasti ada. Ya, oh, ini alay-alay ini gitu. Terus berkembang biak, walaupun nggak banyak, tapi muncul orang mah at teteh kudu di salepan. Ini di borok mah, di borok. Jadi ya wayah naik dung 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 gitu. Jadi kadang itulah ada yang pro ada yang tapi ya percaya diri aja ya, habis inilah lu mau cabut itu keren. Good luck buat Tangkung Sejenial ya bro. Saya selalu. Aduh, bro, ini kita udah harus pamitan. Terus oke okay, bro, buat kalian yang waduh satu tuh bau ngeri gitu. Bu, sajam deh, Bu. Ada, kalau Allah, cuci ikan bener nutup atau kue kedap atau ya, oke. Jumbabwe, Bu Mina. Jumbabwe. Di mana lagi tanya, Nek? CSM? Aja pola. Ah, caket ya, Nek. Iya. Aja pola. King size ya, King size. Aja pola. King size. Aduh, oke bro, terus buat teman-teman tinggal follow aja apa namanya media sosial dari Extreme Speed. Extreme Speed at Extreme Speed ada Instagramnya, ada Twitter, Facebook. Ya. Kadang-kadang kita juga suka tayangin secara live ya di sana di Facebook terutama buat kalian yang suka band-band lokal yang pengen dari manapun yang mau lihat secara live. Seperti apa kayak kemarin Raja Singa atau terus Startles ya pernah main juga di sana atau next nanti ada siapa di siapa Hurt Out kemarin main di sana tinggal oke okay. Follow aja ya yang ada di sini terus kalian punya lagu terutama punya video yang keren yang kalian merasa ini layak tayang untuk di Extreme Speed TV mangga langsung di mention aja linknya di komen-komen di videonya Extreme Speed TV. Jangan lupa pak nonton terus program Extreme Speed TV. Yo eh pasti bro. Hanya di channel YouTube. Cuk ya bro ya, dengar ya bro ya. Jangan di pasar kemang. Atau di pasar ikan. Mau jangan yang bau-bau lah bro, yang bau-bau mau buangin aja. Ya bro ya. Kadang itu perlulah kayak biar pang juga harus wangi. Benar enggak? Ya. Sekarang mah pang harus mandi, harus sehat. Penting harus bersih, harus keren. Benar ya transit tetap pang, Green Day tetap pang. Tetap mohak, benar? Benar. Kami dia mohak. Selalu. Pang lah tegur gitu. Tegur ya majeg. Gede mentedit orang apa di setopan tuntang gede mau kater oke nah tupang mau kater iya mesti hari gini lu tanya aja apa lu googling gitu di YouTube di YouTube misalnya bebas lah di Google aja pernah Johnny Rotten bawa kater pernah mau ke rumah oke oke pak ada harus cinta damai ya bro ya. Yo, stay true and stay alive! Yeah, bro, boys, stay tuned terus di Extreme Speed TV!